jamnya beda. Ya, kita akan masukkan dulu. Jadi teknik masukkannya sama, kita harus tipiskan dulu di sini. Jadi kita dorong secara perlahan. Yang satunya juga masukkan, kita akan mendorong secara perlahan. Kita lihat di sini caranya memasukkannya. Oke, dan perdekat dulu. Kita dorong. Oke, jadi sudah masuk. Gulungan pertamanya sudah masuk. Jadi dia ini satu kutubnya terdiri atas 4 konde. Jadi pada tutorial saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kutub itu bisa terdiri atas berapa konde. Jadi ini adalah konde. Ini adalah konde pertamanya. Baik, setelah kita masukkannya, kita akan memberikannya lagi pelapis di atasnya. Kita lepas dulu jembatannya. Kita akan beri pelapis di atas. Kita beri pelapis. Oke, kita akan masukkan kertas pelapisnya. Ini sebagai kertas penahannya. Agar gulungan tidak terhambat keluar. Untuknya juga kita akan memberikannya. Sudah masuk. Baik, selanjutnya gulungannya. Jadi ini gulungannya beda dari gulungan-gulungan yang lain. Jadi dia ini naik ke kiri, gulungannya akan naik ke kiri. Sebelah kiri lagi kita gulung. Kembali jembatannya. Ini dia gulungannya. Kalau biasanya gulungnya itu naik ke kanan, kalau ini gulungannya dia akan naik ke kiri. Oke, dia akan lari ke kiri gulungannya, dia tidak ke kanan. Jadi beda dengan gulungan-gulungan sebelumnya. Ini adalah gulungan spiral. Ini kita akan menggulung lagi banyak 167 lingkar. Dari 1 2 3 4 13 jadi saya tadi kira dengan jumlah 30, sekarang jumlahnya sudah 160. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 sorry lewat, kita membutuhkan 167, tapi ini sudah 169, 68, 67. Oke, jadi jumlahnya cuma 167. Jadi saya tadi menghitung 30 dan saya menyedahnya. Sekarang saya melanjutnya lah. Tadi saya melanjutnya sampai 160 dan saya tambah selebihnya. Jadi sudah cukup 167. Baik, sekarang kita akan masukkan dengan gulungan yang sama. Jadi masih gulungan N-nya ya. Jadi kita akan menggulungnya. Jadi dia mau masuk ke kiri, naik ke kiri ya. Tapi sistemnya sama. Jadi juga gulungan N. Jadi ini adalah gulungan spiral. Kita hanya menggunakan satu mal. Jadi gulungan spiral dengan konsentrik itu beda. Jadi kalau pompa air itu menggunakan gulungan konsentrik. Kalau ini blower, kita menggunakan gulungan spiral. Jadi hanya menggunakan satu mal. Ini saling bertindisan seperti ini. Dan arah gulungannya dia juga beda, dia naik ke kiri. Kalau compare dia itu naik ke kanan. Kalau ini dia ke kiri, naik ke kiri, maksudnya gulungannya itu mengarah ke kiri kenaikannya. Oke. Okay. Sudah kita masukkan. Kita atur dulu. Dua sudah masuk, akan rapikan. Oke, dan kita akan memberikannya lagi kertas pelapis agar gulungannya tidak terhambur. Oke,
lihat gulungannya. Kita akan guntingkan dulu kertas. Baik, kita beri lagi pelapis untuk gulungan konde keduanya. Di sini. Dan selanjutnya kita akan menggulung gulungan berikutnya, konde ketiga. Masih sama, arah ke kiri juga. Seperti ini. Oke, dengan jumlah yang sama. Itu jumlah 167 lingkar. Oke, kita akan mulai dari 1. Nanti jumlahnya sama semua 167 lingkar. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 30 saya jeda dulu. Oke, jadi saya tadi jeda jumlahnya, waktu jumlahnya masih 40. Jadi sekarang sudah 150. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Jadi jumlahnya 167. Kita akan masukkan gulungannya. Masuknya dulu dari malnya. Kita akan masukkan dengan arah putaran yang sama, namun dia naik ke kiri. Jadi naik ke kiri gulungannya. Oke. Dengan jumlah 167. Segera masukkan. Ini adalah teknik memasukkannya. Kita akan menipiskan ujungnya. Kita akan perketat biar lebih jelas. Oke, ini gulungannya sudah masuk. Baik. Ketika sudah masuk seperti ini, kita berikan lagi pelapis agar gulungannya tidak terhambur keluar. Dan satunya juga. Jadi sudah 3 konde. Kita sudah menggulung sebanyak 3 konde. Yang konde berikutnya itu adalah konde terakhir untuk gulungan N-nya. Gulungan konde terakhirnya dengan jumlah yang sama akan melilitkannya juga. Tentunya dengan mal yang sama. Jadi sebanyak 167. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi jumlah 20 saya akan jeda dulu videonya agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi jumlahnya sama itu 167. Oke, jadi saya sudah menggulung sebanyak 160. Jadi saya tadi jeda tadi ketika jumlahnya 20, dan sekarang saya sudah lilit 160. Jadi kita tinggal tambah 7 lingkar. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Oke, jadi jumlahnya sudah 167. Jadi kenapa saya jeda video saya dan tidak memperlihatkan video menggulungnya? Karena cara jumlahnya itu semua sama. Jadi untuk mengirit durasi videonya. Karena tentunya kalian sudah memahami bagaimana cara menggulungnya. Jadi tinggal bagaimana ketelitian Anda menghitung gulungannya. Itu sangat perlu. Dan bagaimana kita bisa lebih teliti menghitungnya, jangan sampai gulungannya kurang atau lebih.
jadi bisa mempengaruhi gulungan. Oke, ini adalah konde keempat atau konde terakhir untuk gulungan SP-nya, gulungan N-nya. Oke, kita akan berikan dulu kertas pelapis seperti ini agar gulungannya tidak terhambur keluar. Oke, dan demikian gulungan N-nya ini sudah selesai karena cuma 4 kutub. Sorry, bukan 4 kutub ya, cuma 4 konde. Oke, jadi sudah selesai gulungan N-nya. Oke, sekarang kita akan menggulung gulungan S. Jadi tinggal kita balik seperti ini. Oke, dan sebelumnya kita akan memutus dulu kawatnya. Jadi ketika kita menggulung N, kita putus kawatnya dulu seperti ini. Oke, jadi sudah putus, jadi sudah ada dua kawat yang keluar. Kemudian kita akan menggulung lagi gulungan S-nya. Jadi gulung S-nya itu ada juga gulung N. Nanti yang membentuk kutub S-nya itu adalah cara kita menyambung, cara kita sambung kawatnya. Oke.